was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pelakon Muazzabir belum bersedia memberikan kenyataan berhubung pendedahan dibuat pelakon dan penyanyi Bella Astila yang mendakwa pernah menjalinkan hubungan dengannya demi membuatkan suaminya Alif Aziz cemburu. Wakil pengurusan dinaungi pelakon baharu itu yang dikenali sebagai Helmi berkata juara program Fit for Action itu masih belum bersedia memberikan komen bagi menghormati Bella dan semua pihak yang terbabi. Setakat ini, Muaz tiada komen, kami memilih tidak mengeluarkan sebarang kenyataan demi tidak mengeruhkan lagi keadaan, kata Helmi menulis message dihantar kepada aplikasi WhatsApp. Nama Muaz tiba-tiba menjadi perhatian ramai selepas foto mesra dan tangkap layar perbualannya bersama Bella menjadi tular baru-baru ini. Bekas jurulatih kecergasan yang berasal dari Negeri Sembilan itu dijadikan sebagai kambing hitam oleh Bella bagi membuatkan Alif cemburu selepas rumah tangga dibina berdepan masalah. Muaz dan Bella dipercayai menjalin hubungan pada Oktober lalu. Pengakuan dibuat oleh Bella ini dalam sebuah majlis berbuka puasa baru-baru ini. Bella mendakwa ketika itu suaminya curang bersama dua wanita lain, jadi perbuatannya demi menarik perhatian Alif dengan cara yang salah. Bagaimanapun, Bella mendakwa dia sudah berdamai dengan seluruh keluarga termasuk mentuanya di Singapura. Malah mereka sempat meluangkan masa bercuti ke Pulau Pinang. Namun, rumah tangga pasangan itu kembali bergelora apabila Alif dan Ruhainis ditangkap haluat oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan di sebuah kondominium di Ibu Negara pada 9 Mac lalu. Rentetan itu, Bella memfailkan cerai terhadap Alif pada 11 Mac lalu di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan. Kami selalu Bella dan Alif hadir di mahkamah sama bagi sebutan kedua kes penceraian. Bagaimanapun Alif enggan menceraikan Bella karena masih sayangkan keluarganya. Bella dan Alif mendirikan rumah tangga pada 9 September 2016. Hasil perkongsian hidup mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata, yaitu Muhammad Aidin Adrian dan Ara Adriana. Itu sejenak hari ini. Sekian dan terima kasih.